rangka mensukseskan Pilpres dan Pileg 2019 yang aman dan damai, Polsek Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan giat doa bersama, serta memberikan santunan kepada sekitar 40 anak yatim yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Gedung Metro Atom Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kompol Mirzal Maulana selaku Kapolsek Sawah Besar mengatakan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi agar disambut dengan aman dan nyaman, dan berharap persatuan dan kesatuan menjadi warisan leluhur yang tetap terjaga. Bagaimana atensi dan perintah dari pimpinan bahwa kegiatan doa bersama ini adalah bertujuan untuk kita menjalin silaturahmi dengan masyarakat, ulama, tokoh-tokoh masyarakat pemuda untuk bersama-sama kita melaksanakan doa bersama, karena saat ini sedang berlangsung rangkaian tahap pemilu yang nantinya akan dilaksanakan pada 17 April. Kami dari Sawah Besar, Pak Camat, kemudian dari Polsek dan Koramil, serta ulama DKI Masjid At-Taqwa bersama masyarakat serta anak yatim melaksanakan doa bersama yang tujuannya untuk mensukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2019 yang aman dan damai. Itu harapan kami semuanya. Semoga himbauan pesan untuk masyarakat. Ya, himbauan masyarakat, kita terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pelaksanaan pesta demokrasi yang menjadi pesta rakyat bisa berjalan dengan aman, lancar, damai, dan semuanya tetap menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Dari Jakarta, Ibtu Budi Hartanto, Tribrata TV. Salam Tribrata. Siapin.